Jadi kita hanya menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Bahannya itu selang, selang kecil yang banyak terdapat di toko-toko bangunan, dan gunting. Oke, ikuti terus video saya ya, cara membuat tali. Kita akan membuat selang ini akan menjadi seperti ini. Aman buat kaki ayam dan simple untuk dibuat. Oke. Jadi pertama kita gunting ujung selang ini, tapi jangan diteruskan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut, kita ambil lagi ujung sebelah. Kita gunting seperti yang pertama. Oke. Seperti itu cukup. Kemudian kita ukur panjangannya. Oke, setelah kita dapat, kita gunting. Jangan teruskan ya. Kemudian ini seperti itu ya. Kemudian kita gunting gini ya. Ya, dia batas itu ya, jangan diteruskan ini. Oke, lanjut. Ya, kira-kira sudah sampai sedikit lagi. Iya, kemudian sebelahnya lagi gunting mengikuti ya itu. Oke, lanjut yang sebelahnya. Ya, kita gunting. Batas itu ya. Ini jangan sampai kena guntingnya. Ya, kita gunting lagi sebelahnya. Seperti ini. Ya. Ya. Ini sudah jadi. Ini gunanya untuk menahan tali agar tali tidak keluar. Jadi jangan sampai ini dan ini kena gunting ya. Oke, kemudian jadi kita tinggal masukin tali gini ya. Kemudian kita bagi. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah kan? Siap untuk dipakaikan di kaki ayam. Karena ini cuma sebagai tutorial, nggak terlalu rapi. Jadi jika ingin membuatnya, ya dibuat rapi lah, diperindah
biar kelihatan bagus kalau dipasang di kaki ayam. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video saya ya. Terima kasih.